Nah, ini teman-teman. Dan yang ini pesanannya ibu aku ya. Belum aku jelaskan ya teman-teman ya, kenapa aku membelikan apa baju musim dingin untuk putriku, karena putri apa ya? Itu enggak, Bang. Halo. Dan ini nanti barang-barang yang mau aku kirim ke Indonesia ya teman-teman ya. Aku mau packing dulu ya. Assalamualaikum. Halo kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya Maya Tazia. Hari ini aku mau unboxing belanjaan gue waktu liburan ya. Dua kresek. Di atas meja semuanya. Ini jaket kebesaran ya teman-teman ya. PT CCUK. PT ini yang dulu memberangkatkan saya ke Taiwan ya teman-teman ya. Sakit. Aku mau unboxing satu persatu belanjaanku kemarin, dan belanjaan ini khusus pesanannya anakku perempuan dan pesanannya ibu saya ya teman-teman ya. Dan untuk keponakan saya dan untuk adikku juga saya nggak bisa membelikan, karena apa? Karena saya tidak tahu size nya ukurannya kalian semua. Dan minggu kemarin kan tante sudah ngasih sedikit hongpao yang untuk kalian semua. Untuk di sini tante tidak bisa membelikan ya, karena tante tidak tahu ukuran kalian. Sekali lagi untuk keponakan saya, maafkan tante ya. Jadi untuk harganya nanti tidak saya kurskan ke rupiah ya teman-teman ya, tetap NT saja ya, karena kalau diteruskan ke rupiah harganya itu jadi mahal dan berlebihan ya teman-teman ya. Jadi karena ya yang namanya di Taiwan harganya itu nggak ada yang murah, semua mahal ya kalau diteruskan ke rupiah. Itu aja biarkan saya mengucapkan nilainya senilai NT saja. Ini ada sampo, oh bukan. Ini kemarin dari Intek ya teman-teman ya. Aku beli kardus itu, terus dapat hadiah harus ambil satu kompol gini. Dapatnya itu ini tremos ya, tremos kecil ini pas banget untuk aku bawa ke majikanku yang baru nanti. Kemarin aku beli kardus yang nomor 2 juga dan dapat hadiah juga. Aku simpan dulu. Karena ini punya aku ya. Pertama-tama di sini aku mau unboxing. Ini aku beli di pasar tradisional dulu kemarin ya teman-teman. Ini itu celana di musim dingin, celana panjang. Nggak aku buka ya teman-teman ya, karena ini juga tipak biar langsung. Ini harganya 100 NT. 100 NT, dua ini 200 NT ya teman-teman. Ini panjang banget, untuk daleman bisa. Pokoknya ini untuk musim dingin panjang banget, ini tebal banget, lembut. 100 NT yang cari yang murah di Taiwan itu yang paling murah ya 100 NT ya teman-teman. Oh iya, ini kemarin aku juga beli ini ya teman-teman, ini punya aku ya. Ini CD sama pH-nya satu pasang ini ya. Ini harganya kemarin cuma 200 NT buat apa ya, buat ganti aja teman-teman, buat salinan, buat ya buat yang nggak bagus sih biasa cukupan lah. Ini punya aku ya, bukan punya anakku. Biasanya untuk anakku ini kebesaran ya teman-teman. Ini untuk kakakku juga kekecilan kayaknya, tapi nggak tahu nanti aku akan coba. Oh ini juga punya aku ya teman-teman. Ini punya aku ya. Ini kemarin harganya 300 NT, 300 NT ya, buat musim dingin juga karena aku mau pindah ke Sinchu, jadi aku beli yang agak tebal satu. Nah ini teman-teman, dan yang ini pesanannya ibu aku ya, ini pesanan ibu saya ya teman-teman.
dulu aku pernah punya satu, ceritanya seperti itu. Terus aku pakai waktu aku cuti di Indonesia ya teman-teman ya. Terus ibuku itu kepingin, dia minta tolong untuk dibelikan satu jas seperti punya aku di Taiwan kayak gitu. Ini hampir sama aja teman-teman ya. Kalau punya aku kan kayaknya kain kaos, tapi kalau ini lebih bagus bahannya, lebih halus. Ini aku beli dengan ukuran L ya teman-teman ya. Ukurannya 2L. Kalau dipakai aku ini agak kebesaran sedikit ya. Kalau aku kan size-nya L ya teman-teman. Ini aku belikan untuk ibuku yang 2L. Mudah-mudahan cukup. Mudah-mudahan cukup ya. Harganya 499 ya teman-teman ya. Kurskan ke rupiahnya sendiri ya. Sekarang kurs di Taiwan itu 512 ya. Ini 499, hampir 500 ya, kurang 1 NT. Bagus teman-teman. Ini untuk ibu aku. Ibu, ini aku belikan ya. Mudah-mudahan ibuku suka ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini cukup. Aku sisihkan ke sini. Oh, ini aku beli ini ya teman-teman ya. Kemarin aku beli ini 120 NT. Ini keranjang buat nyuci di mesin cuci ya teman-teman ya. Untuk bahan yang lembut yang cepat molor gitu ya. Harus pakai ini kalau di mesin cuci. Ini punya aku. Ini kemarin 40 NT. Saya sisihkan punya ke sana. Ini juga punya aku. Kemarin aku beli dua ya teman-teman ya, hitam sama pink. Kemarin itu kan aku pakai baju agak tipis ya, ya tembus dingin ya, nggak tipis soalnya aku pakai double ya teman-teman ya, dalamnya ada. Aku kemarin itu pakai baju tiga tangkap tiga ya sama jaket ya gitu, tapi tetap tembus dingin. Dan sewaktu aku di toko itu ada ini berbulu tebal banget dalamnya teman-teman, seperti ini. Yang satu warnanya pink sudah aku cuci ya, soalnya kemarin aku pakai langsung. Aku ganti langsung di tempatnya. Kemarin aku pakai baju ini ya teman-teman ya. Ini tipis banget teman-teman. Ini aku pakai baju ini parfumnya masih bau. Ini masih bau ya. Soalnya kemarin aku pakai, terus aku ganti pakai yang baru ini ya. Kemarin itu waktu di kasir, setelah aku kasih duit, aku langsung ganti kayak gitu. Ini nggak aku pakai. Ini agak dingin teman-teman dipakai ya. Tembus dinginnya kayak gitu. Lanjut. Terus ini kemarin itu harganya 499. Tebal banget. Aku beli dua, pink sama hitam. Ini punya saya, bukan punya anakku. Ini ukurannya besar ya dok, ukurannya cili. Ini punyanya mama, ukurannya L. Ukuran saya itu size L ya teman-teman. Lanjut, nah ini punya anakku segini ya, mungkin cukup lah ya warna pink. Di sini ini nggak begitu tebal, ini tipis tapi enteng. Ini bisa nahan dingin ya teman-teman ya. Ini kayaknya apa sih nggak tahu, ini murah cuman 199, tapi ini tuh kalau dicuci cepet kering ya teman-teman ya, cepet kering. Bahannya itu kayak apa ya, pokoknya ini enteng banget ya. Aku nggak tahu bahannya ya teman-teman ya, enteng banget dan kalau dipakai anget banget gitu. Ini baju musim dingin ya dulu cahayu, mama belikan dua warna pink sama warna hitam. Mama juga beli pink sama hitam, kita sama. Ini kemarin hongkonya dapet di indeks ya teman-teman, kartu itu udah buang dulu. Satunya ini ya dok cahayu, ini punyamu. Mama juga beli dua warna hitam dan pink. Ini juga punyamu hitam dan pink, cuman ini lebih cepat kering kalau dicuci seperti itu. Mama belikan yang lebih agak murah sedikit tapi apa ya, cocok banget di musim dingin ya. Seperti ini kalau dicuci keringnya ya, anget.
kalau yang punyanya mama ini tebal, berat. Ini dicuci mungkin kalau bisa kering itu sampai 2 hari baru bisa kering ya ini teman-teman. Kalau ini 1 hari aja sudah kering ya. Masukkan ke sini ya, karena ini punya anakku. Ini untuk ibu. Ini untuk kita. Kebetulan ya teman-teman ya, kenapa aku memberikan apa baju musim dingin untuk putriku, karena putriku punya rencana mau ke Korea. Jadi makanya saya nggak tahu, ini masih kursus ya teman-teman ya, masih belajar, masih tahap proses, belum proses berangkat ya, maksudnya masih ujian seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan mohon doanya pas ujian lolos terus bisa berjuang di negeri orang di Korea, karena cita-citanya anak saya itu kepinginnya bekerja ke Korea. Mohon doanya ya teman-teman ya, doa yang terbaik untuk putriku. Lanjut. Nah, kalau ini telesan kanbu aku ya guys, ini buat aku sendiri, buat rumah, di rumahan, buat apa buat masak-masak di rumah kayak gitu. Ini harganya cuma 100 cm ya teman-teman ya, aku beli 2. Kekuatannya 100 cm ya. Ini punya aku 100 cm, 200 ya. Ini di pasar ya teman-teman. Enak banget ini, gede pro. Enak banget. Buat telesan. Jadi telesan enggak? Iya, ini lagi. Ini aku ini ya teman-teman ya. Ini rompi, ya. Ini rompi aku belinya di pasar juga, pasar tradisional Tebiu. Ini untuk daleman jaket ya. Ini saya beli satu set gini ya. Satu dalemannya, satu luarnya. Ini nanti putriku satu, aku satu ya. Ini untuk yang size L ya. Ini kemarin harganya 600 MT teman-teman. Lembut, tak kaku. Ya, buat musim dingin juga pas lah. Ya. 600 MT untuk yang lengan panjang ini ya. Nanti anak putriku suka yang mana, nanti aku tak telepon, mukanya pink apa hitam, tak kasih tahu. Dulu. Sini terus yang ini untuk rompinya ini pakai kopi ya, ini keijin kalau di sini ya, di Taiwan namanya. Ini harganya 800 MT ya teman-teman, 800 MT satu, tebal banget, enak banget di 800 MT ya. Lanjut lagi, tadi itu warnanya hitam, terus yang ini warnanya ini apa warnanya nggak tahu ya, sama ya, pakai topi seperti ini. Ini harganya 800 MT size L. Terus ini juga ya, ini lengan panjang ini size L. Ini harganya 600 NT ya teman-teman. Lumayan lah. Ya. Silakan kruskan ke rupiah sendiri ya. Kalau saya yang kruskan nanti berlebihan, aku jadi eman untuk ngeluarin duit ya teman-teman ya. Karena kalau dikruskan ke rupiah mahalnya minta ampun. Yang terakhir ini jaket berbulu. Ini punya putriku. Ini warnanya hitam. Ini harganya 750, tapi bagus banget badannya. Bagus banget. Ini lengan panjang. Sama ini tuh pak bagusan ini harganya, tapi lebih murahan ini barangnya bagusan ini teman-teman. Oke. Ini nanti mau tak rapikan dulu. Setelah itu mau saya kirim ke Indonesia ya teman-teman ya. Kemarin tuh banyak banget belanjaan tuh ya
ya sudahlah, nggak usah dipikirin masalah harga ya teman-teman ya. Yang penting aku sudah membelikan pesanannya anakku ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini baju bermanfaat untuk anakku, dan mudah-mudahan juga anakku bisa berangkat ke Korea sesuai cita-citanya, dan mudah-mudahan untuk belajar kursus bahasa Koreanya dan ujiannya nanti berjalan lancar sesuai harapan. Itu aja aku yang terbaik untuk Intan putriku ya, belajar di liburan Imlek khusus untuk putri dan ibu saya. Oke teman-teman, cukup di sini ya unboxing belanjaanku, dan terima kasih yang sudah klik videoku sampai selesai. Sampai di sini dulu videoku kali ini, sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mau tak rapikan ya teman-teman. Aku pilih sing ndi? Jakete warna iki apa ireng? Iki wis enak ireng sing teko talu. Iki ireng tek mu iki kan kecil ndi ke mama. Sik aku sak mama iki nukone warna ireng karo iki aku pilih ndi? Sisi mama sisi awakmu. Lah awakmu pilih apa? Iki kan setelan. Iki lengan dawa, iki jeroane. Iki ireng, iki podo size L. Sing iki. Ya wis. Yes, nama. Sing pink guys ternyata. Yang dipilih yang warna pink ya. Iki punya mama. Terus iki kita lebokne apa? Mane mama lebokne kene ya. Ada jaket kresek iki, kresek putih iki. Ane mbak. Ya wis ana. Tempe ya. Itu enggak apa? Halo.40号，这个月啊，40号，20号，40号，40号，40号，对，你们有十个，哦，14号。